تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ya, berapa kadar yang dikeluarkan dalam zakat fitri di sini dari nas-nas yang ada dari Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Umar dan yang selainnya, bahwasanya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut adalah kadarnya satu sha', ya, seperti dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kunna nukhriju zakat al-fitri sha'an min ta'amin atau sha'an min sya'irin atau sha'an min tamrin atau sha'an min aqitin atau sha'an min zabib. Kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah mereka. Beliau menceritakan kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluarkan satu sha' berupa makanan, berupa gandum, berupa kurma, berupa keju dan berupa zabib, yaitu anggur yang sudah dikeringkan. Ini jenis-jenis makanan yang mereka keluarkan sebanyak satu sha'. Nah, dan sha' itu adalah apa? Adalah takaran, bukan timbangan. Ya, sha' itu adalah takaran. Sehingga hukum asalnya adalah mengeluarkan zakat fitri itu dengan takaran, bukan dengan timbangan. Dan itu yang berlaku di zaman itu, di zaman sebelum terjadinya apa? Revolusi kehidupan manusia beralih kepada apa? Timbangan itu. Dan itu berlaku sejak zaman Nabi SAW, bahkan sebelum-sebelum itu, ya, di zaman-zaman sebelum Nabi SAW. Yang dikeluarkan satu sha'. Satu sha' itu takarannya adalah 4 mud. Ya, 4 mud. Satu mud itu satu kita menggabungkan dua telapak tangan kita, kemudian kita kalikan 4. Nah, disitulah satu sha'. Ya. Nah, sekarang kita konversikan ke timbangan di zaman kita sekarang ini. Berapa? Karena kita yang berlaku sekarang itu adalah kilo dan yang semisalnya, ya, gram, kilo atau ton dan yang semisalnya. Sehingga harus kita konversikan, ya, ke dalam bentuk timbangan sekarang. Nah, dalam mengkonversikan ini tentu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda pandangan para ulama. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat wajar sekali. Kenapa? Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena memang apa? Karena memang takaran itu, ya, ketika diukur volumenya memang sama, tapi diukur beratnya ya pasti berbeda. Ya, karena berat itu berbeda dengan apa? Kalau volumenya bisa sama. Satu ember semua dimasukkan satu ember, ya, volumenya satu ember, cuman beratnya kan akan berbeda. Satu ember pasir beda dengan satu ember air, gitu kan. Nah, sehingga apa, menghasilkan suatu hasil konversi yang berbeda. Ada yang 3 kilo, ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,4 kilo dan yang misalnya. Nah, itu sangat variatif. Tapi apa? Tapi tidak jauh daripada apa? Sekitar itu. Tidak jauh daripada sekitar itu. Nah, sebagian ulama memfatwakan sekitar 3 kilo dan itu difatwakan oleh Lajnah Daimah di Saudi, 3 kilo. Kalau kita dari Basnas biasanya 2,5 kilo gitu, ya. Dan enggak masalah, itu hal yang, karena apa? Karena berbeda objeknya. Ya, bisa kemungkinan adalah terjadi perbedaan dari objeknya. Kalau Saudi mungkin objeknya dia gandum karena makanan pokok mereka mungkin roti atau gandum gitu, ya. Secara volumenya bisa saja sama gandum dengan beras satu sok, tapi ketika ditimbang satu sok gandum dengan satu sok beras itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda, ya, sehingga satu sok gandum bisa, karena gandum tentu lebih berat daripada beras, ya, karena bijinya lebih besar dan lebih padat dibandingkan dengan beras, sehingga satu sok gandum itu bisa jadi itu 3 kg dan satu soknya beras itu bisa kurang dari itu 2,5 sekian kilogram. Sehingga simpulkan daripada hasil konversi itu tidak lebih daripada apa? 3 kilo dan tidak kurang dari 2 kilo, antara 2 sampai 3 kilo. Antara kedua hal tersebut, ya. Ya, kalau antum tidak mau repot, antum harus ambil sendiri saja. Ya, coba sendiri saja, ya. Kalau telapak tangan antum biasa saja, nggak terlalu besar, ya,
enggak terlalu lebar ya. Nah, atau enggak terlalu kecil ya, enggak terlalu imut juga ya. Biasa-biasa saja. Artinya normal, maksudnya ya kadarnya biasa. Nah, itu bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Kalau antum umpamanya tinggal di tempat yang enggak ada timbangan digital, enggak ada timbangan ini itu segala macam, sudah simpel saja. Antum ambil beras 4 kali begini sudah selesai, keluarkan. Ya, keluarkan zakatnya. Nah, itu zakat. Nah, kalau anda coba dengan beras, dengan kalau telapak tangan anda ini insyaallah nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Anda coba sekitar 2 kiloan, sekitar 2 kiloan lah gitu. Atau kurang sedikit berapa gram gitu ya dari 2 kilo. Jadi sekitar segitu, antara 2 sampai 3 kilo. Nah, ya kalau antum mau ambil amannya bisa sampai ke 3 kilo. Kalaupun antum merasa kurang ya. Persediaannya bisa 2 atau 2,5 kilo. Tapi kalau mau ambil yang aman sampai 3 kilo, tidak masalah. Ya. Asalkan jangan lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu umpamanya saya mau ambil aman Ustaz mau 5 kilo saja. Ini jauh ya. Timbangan aja jauh. Kecuali antum niatnya bukan zakat fitri. Karena zakat fitri itu suatu hal yang sudah ada ukurannya, tidak boleh kita lebih dan kurangkan. Ya, satu sok ya sudah satu sok. Satu sok kita harus keluarkan. Kecuali kita mau mengeluarkan sesuatu yang bukan tidak di atas namakan zakat fitri. Ya boleh kita sedekah biasa umpamanya sedekah bebas, kasih aja satu karung enggak masalah. Ya, atau satu ton antum sedekah enggak masalah. Ya, lebih bagus. Tapi kalau menamakan itu zakat fitri satu ton, enggak ada zakat fitri satu ton. Zakat fitri itu satu sok saja. Ya, satu sok. Sehingga kalau mau melebihkan daripada satu sok itu, maka tidak diperbolehkan karena itu sudah melebihi daripada kadar yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berinfak atau bersedekah tidak dinamakan dengan zakat fitri, maka itu tidak mengapa. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, gambaran singkatnya seperti itu tentang kadar yang kita keluarkan dari zakat fitri ini. Kalau mau 2,5 kg silakan, kalau mau 3 kilo untuk aman silakan, tidak masalah ya. Tidak masalah. Nah,